enggak boleh itu ya. Iya. Tarik ya. Iya. Diam aja ya. Diam. Nanti sembuh ya. Direka ya. Ini penuh drama dulu teman-teman. Mau disuntik aja. Diam ya. Diam. Diam ya, diam ya. Tarik nafas. Oh, sudah selesai. Gimana? Enggak apa-apa kan, Dek? Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Vlog Bumi Arum. Oh ya, teman-teman, gimana kabarnya kalian semua? Tentu sehat-sehat ya. Oh ya, hari ini Umi pagi-pagi itu rencananya mau nganterkan anakku ya. Adik Bagas itu ke sekolahan ada acara itu ya. Program dari itu ya, program dari sekolahannya itu ada itu teman-teman, ada bias itu apa, imunisasi teman-teman ya, dikasih vitamin. Sekarang Umi mau ngantarkan adik Bagas ke sekolahannya, deket kok ya. Kalau gitu teman-teman jangan kemana-mana ya, ikutin vlog Umi terus ya. Ini let's go mau OTW, soalnya sekolahnya tuh deket sama rumah aku ya. Berangkat. Ini adik Bagas. Mana sandali Umi? Sandali. Oke. Berangkat sama anakku. Acaranya itu jam 8, teman-teman. Ini udah sekitar jam 8 ya. Yuk, masker dipakai, Dek. Dibenahin yang bener. Ini sepi. Ya, ini tokonya yang jaga Abi, teman-teman, suamiku. Oke, ini adik Bagas nganter anakku berangkat ke sekolah. Ini sekolahnya tuh deket ya. Ini pasar. Sekolahnya tuh deket sama rumahku. Oh, di sana. Oh, tak kirain di sini. Oke, oke. Ini sekolahnya, teman-teman. Sekolahnya adik Bagas. Di sini, dekat sama rumah. Di SDN Banjar Sekian 5 Surabaya. Ini sudah ada yang kumpul pembatasan. Oh, sana. Iya. Amit-amit, dek, itu dek nomornya, dek. Pegangi dek tangan bagus. Ayo. Ya. Enggak, enggak apa-apa. Banyak temennya itu, temennya loh. Sudah ada yang datang. Ini untuk sekolahannya, teman-teman. Dalam. Ya? Iya. Kelas 1, Bu. Iya, kelas 1. Ya, nomornya. Ini nomornya. Bentar. Dicek suhu dulu. 36,2. Iya. Amit-amit. Nggih, modal pundi? Oh, cuci tangan dulu. Oh, nggih. Cuci tangan dulu, teman-teman. Muter dulu ya. Tetap jaga jarak. Muter lewat belakang. Eh, cuci tangan dulu, Nak. Kita cuci tangan dulu. Tak taruh situ dulu. Nah, ini nih, udah, yuk. Nah, kan itu. Nah, itu. Cuci tangan dulu sebelum masuk kelas. Nah, hei, sebentar. Hei, sebentar. Ini dibawa Umi aja. Yuk. Iya. Ini lewat belakang, teman-teman. Tadi itu cuci tangan dulu di situ. Sekarang kita lewat belakang. Masuk. Mana?
Nah, di sini Dek, skalanya Adek. Coba 6 ke atas. Kelas 1 tembel iki nggih, Pak nggih. Oh, nggih. Kelas? Oh, nggih. Sini teman-teman. Iya. Ini lah. Eh sini nak. Sama orang tua nih. Ya, duduk di situ. Nah, ini, di sini. Oke, nggih. Makasih, Pak. Sale. Eh, lagi kita. Ini masih antri teman-teman. Oh, itu teman-teman, ini itu Umi itu ya nemenin anakku ya, Adik Bagas. Itu nemenin imunisasi difteri ya dari sekolahan, diadakan kan di sekolahan. Jadi ini tuh Umi lagi menemani. Ini masih antri ya. Ini tadi anakku dapat urut nomor berapa nih? Nomor 60 atau nomor 9 ini? Nomor 60. Nomor 9 atau 60 ini enggak tahu ini nomornya hampir sama. Itu ya. Ini suasananya itu di sekolahan. Suasana sekolahnya aja. Anakku itu lagi duduk diam itu tegang anaknya. Belum dimulai teman-teman. Dek, Adek. Dek. Gimana cara anak kura? Sudah banyak yang datang. Masih menunggu untuk yang lainnya belum datang. Tetap jaga jarak teman-teman, duduknya itu 1 meter 1 meter. Ini tuh yang imunisasinya itu kelas 1 ya, kelas 1 1A sama 1B. Disiapkan di nanti akan terima kasih atas rawuhnya tugas dari puncak mahalungan karena kita bersama dengan puncak mahalungan pulau.
dan mohon mengikuti aturan karena sudah dijamkan 3 tahun untuk cuci tangan pakai air dengan sabun, dan nanti kalau sudah pulang bapak ibu wali murid dan anak-anakku yang cantik-cantik yang ganteng-ganteng ambil buku tema sekaligus minta gantian channel sama Bu Lina baru pulang. Nanti sampai di rumah cuci tangan kembali ya. Putra putrinya diajak cuci tangan. Sudah dimulai ya untuk suntik imunisasinya. Masih nunggu giliran Adik Bagas. Iya, sama Umi nah, duduk situ. Enggak apa-apa. Adik harus enggak boleh tegang, nyantai aja lo. Teman-temannya enggak apa-apa kok lo, teman-temannya. Lo. Iki seneng anak sama jenenge sama Mbak. Oh, Dava. Kayak anakku nomor 1 jenenge Dava. Oh, ini sing jenenge Dava ta. Lah iya. Lah iya karena berap iku ya kak pertemuan nang sekolahan nanti gak rem Mbak ya. Rem cuma lewat foto online toh. Amit Bu. Ayo. Iya enggak apa-apa. Iya enggak ayo. Nomor 9 Bagas. Ayo duduk sini. Enggak. Enggak. Iya. Biar enggak sakit. Biar enggak sakit. Iya, Mama Bagas Satria Jaya. Oh, enggak, Mbak. Enggak. Panas enggak ya? Enggak. Terus pernah keluar kota akhir-akhir ini? Enggak. Pernah kontak erat sama yang terkena COVID? Enggak. Sing mana? Di sini. Oh, ini ya? Ambil. Ayo, Dek, sini, Dek. Duduk sini dulu. Iya, pulang. Ayo duduk sini. Loh, ayo enggak apa-apa. Loh, semuanya. Ya udah. Yo, ayo. Ayo, Dek. Ayo enggak boleh nangis. Sengat teman-teman lo, enggak apa-apa lo. Lihat, enggak apa-apa. Lo sudah selesai. Oh, gitu aja kok. Ayo. Lo enggak sakit lo. Lo enggak sakit lo. Ayo. Dava itu enggak apa-apa, yuk. Ayo, Adik, yuk. Iya, Kakak juga disontek. Ayo, habis ini Kakak. Ayo. Awas sudah tuh lo. Ayo. Nanti enggak boleh itu ya. Iya. Ditarik ya. Iya. Diam aja. Ayo. Diam. Nanti sembuh ya. Mereka ya. Ini penuh drama dulu teman-teman. Mau disuntik aja. Diam ya. Diam ya. Tarik nafas. Oh, sudah selesai. Gimana? Enggak apa-apa kan, Dek? Nggih, dalam enggak punya. Iya. Ini yang baru Bu ya. Salam dulu sama Bu Puji.
dipanggilkan kakaknya akhirnya mau Bu. Ayo Salim sama Bu Puji. Enggak sakit. Ayo Salim. Lah nggih, tangan bagus Nak. Ini sakit. Tangan bagus. Enggak apa-apa Nak, ini buat megangin. Iya, tangan bagus. Ini tak pegangin. Salim dulu sama Bu Puji. Sini Nak. Pegangin Salim dulu. Atau manggil kakaknya dulu. Ayo. Oh, daripada disuntik berulang kali kan. Nah. Bu, terima kasih, monggo. Ayo. Loh. Ayo. Enggak apa-apa kan, Nak. Sudah, Ibu. Sama kakaknya tadi, Bu. Enggak sakit, dibilangin enggak sakit kok. Lah nggih. Nggih, terima kasih Bu monggo dalam. Ndak, iya ngambil bukunya dulu Nak. Lah nggih, tas pundi Bu? Bagas. Bagas Satria. Iya, M Bagas Satria. Lah iya, wong mau disontek kok pakai drama dulu. Aduh. Umiknya sampai bengong, sampai kemeringet. Aslinya dari tadi sudah manggil tadi kakaknya Bu. Ini gak manggil kakaknya ya, kak itu. Amit. Tinggi gede kio. Engge. Wah ini kok cilik saya kulihat itu. Sekarang besar ya Bu ya. Ini pakai ini paling celana ini. Enggak, memang besar hanya Bu. Gede ini dari mana? Iya. Iya, udah. Oke, makasih. Iya, makasih. Monggo Bu Lina, monggo. Ayo. Dalam? Iya ini Bu Lina. Bu Lina yang cantik. Monggo. Nggih, eh Nak, ini Nak bawa Nak. Eh, bisa enggak bawa? Enggak bisa bawa. Ini Andi kakak tadi. Ini sekarang sudah pulang, teman-teman. Ini bawa Nak. Punya adik. Bawa Nak. Ya, ayo sana ini sama kakak ini tadi tuh anakku itu pakai drama dulu teman-teman. Aduh, mau disontek aja pakai nangis. Sik, sebentar ini tak lihat sini. Ya Allah. Lo enggak apa-apa kan? Enggak sakit kan? Pakai drama dulu. Lah enggak sakit ya, Kak ya? Besok kakak ya. Kakak besok. Sekarang gantian adik kelas 1 kan? Monggo. Sampun. Mau disontek pakai drama ini teman-teman, gimana ini anakku. Sekarang kita mau pulang. Merenet tadi Bu mau kok Pak? Nang omah. Mau lana. Ini adik Bagas. Udah selesai toh? Wis mari Mas Anto. Itulah teman-teman untuk hari ini tuh ya. Anakku tuh mau disontek itu pakai drama dulu. Iya, akhirnya Kak Dava tak suruh ke sekolahan teman-teman ya. Ini tadi tuh anakku itu kan mau disontek imunisasi bias ya. Terus ini tadi itu apa? Anakku tuh adik Bagas itu nangis nggak mau, katanya itu takut sakit, padahal ya nggak sakit. Ini adik Bagas itu akhirnya bikin drama dulu di sekolahan, nggak mau, sampai akhirnya aku rayu-rayu, akhirnya aku telepon, sampai aku rayu-rayu tuh nggak mau teman-teman, sampai tak aku bilangin belikan ini, sampai dia itu tetap bersikukuh nangis ya, akhirnya sampai dirayu sama gurunya tetap nangis. Tak bilangin loh temen-temennya nggak ada yang nangis Nak, nggak apa-apa, emang itu kan buat kesehatan adik juga, nggak usah nangis, nggak usah takut, seperti itu temen-temen. Akhirnya tadi itu Umi nelpon ke rumah untuk kakaknya tak suruh ke sekolahannya, biar apa namanya, biar adik Bagas itu mau. Akhirnya alhamdulillah tadi adik Bagas mau disuntik, seperti itu. Gimana, nggak sakit kan Dek? Ya kan, nggak sakit kan? Dibilangin nggak sakit kok. Ya namanya anak kecil teman-teman ya, ada yang mungkin trauma dengan disuntik, akhirnya dia itu merasa ketakutan disuntik ya, kirain sakit padahal ya enggak sakit ya. Ya seperti itu ya, seperti itu teman-teman untuk kegiatan Umi untuk hari ini. Tadi udah ngikutin Umi untuk hari ini. Umi lagi ngantarkan adik Bagas ke sekolahan ya untuk imunisasi bias ya, dari program dari sekolahan. Udah selesai nih, udah di rumah. Kalau gitu jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen agar aku semangat untuk membuat video-video selanjutnya.
Kudoakan buat teman-temanku semua, semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang barokah. Amin. Yuk monggo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu lagi ya.